Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita pada kesempatan kali ini akan mereview sebuah aplikasi tentang belajar Imla. Nah, ini ya. Ini kalau kita cari di Play Store, kita mulai dari awal ya. Kita cari Play Store, tulisnya di sini Google Play ya. Imla Dikte Arab. Nah, kita langsung dapat ya. Wow, gambarnya warna merah, ada gambar pulpen ya, Imla Dikte Arab. Nah, ini kita buka, kita download, mudah sekali. Ya, ini langsung ada materi pembelajaran dan latihan ya. Materi pembelajaran nanti ada beberapa bab tentang Imla. Yaitu nanti di aplikasi ini ada sangat mudah sekali untuk mendapatkan materi-materi tentang Imla. Yang pertama yaitu Imla tentang huruf tambahan, tentang huruf yang dihapus dari kata, tentang penulisan Al-Quran, dan tentang Hamzah. Nah, ini yang paling banyak kalau kita lihat di sini adalah tentang Hamzah. Tentang Hamzah ini ada yang alif di awal kata, di tengah kata, di waw di tengah kata, ya di tengah kata, dan ditulis sendiri ya, Hamzah di akhir kata, dan beserta contoh. Jadi aplikasi Imla ini juga sangat bagus bagi kita untuk mengetahui teori-teorinya, kaidah-kaidah tentang Imla. Nah, nanti juga di sesi yang lain, kalau misalnya di home itu ada materi pembelajaran dan ada latihan. Latihan ini nanti ada levelnya 15 level, satu level itu ada 10 kata. Nah, tapi ini memakai audio. Jadi para pemirsa yang sudah di channel ini, kita sudah buat sekitar berapa itu beberapa video ya, 18 ke 17 itu video tentang Imla. Nah, ini kemudian begitu searching ketemu aplikasi Imla ini, dan sangat bagus karena ada beberapa kategori yaitu materi pembelajaran dan latihan. Latihan di sini kita bisa pakai audio. Nah, materi pembelajaran di sini lengkap ya. Jadi dari penulisan-penulisan itu, apakah tulis alif, apakah tulis waw, apakah tulis di atas ya, atau dia terpisah sendiri, ini lengkap sendiri, kaidah-kaidahnya lengkap sekali dengan disertai contoh. Nah, ini ya. Jadi kalau saya review aplikasi ini nilainya 9 lah. Nilainya 9, sangat bagus banget. Bisa Anda download di Play Store ya. Caranya gampang sekali. Caranya bagaimana? Caranya kita di Play Store searching Imla Dikte Arab ya. Langsung kita searching, set, ketemu yang gambarnya bolpen dan apa namanya? Itu ada merah-merah belakangnya. Nah, di situ kita klik download. Nah, di situ juga kalau kita lihat dari aplikasinya berapa mega ini? Ini sudah 10.000 lebih kali di-download. Ini ya. Oh, ini sudah terinstall, makanya tidak kelihatan berapa ini. Oh, ini about this app. Kalau nggak salah 3 mega kayaknya. Dan ini sudah 10.000 kali lebih di download. Ya, jadi teman-teman kalau mau latihan Imla ya, Dikte Arab, install aplikasi ini, pelajari kaidah-kaidahnya. Baru nanti sesi latihannya diikuti, atau kalau mau sesi latihan di channel ini ya, cari di playlist itu sudah ada beberapa latihan-latihan Imla yang pasti akan nanti kita akan update lagi, lebih banyak lagi. Oke, baik para pemirsa, itu tadi kita sudah review tentang aplikasi yang bisa di-download di Play Store ya, Imla Dikte Arab ya. Anda bisa download sangat mudah sekali, dan kita sama-sama belajar tentang Imla. Oke, pemirsa, terima kasih. Kita ketemu lagi dalam kesempatan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan nyalakan tanda loncengnya, ding-ding, untuk mendapatkan video-video terbaru di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.